majlis tidak dapat menetapkan statusnya. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP, karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 222 ayat 4 KUHP, dikarenakan terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka seluruh masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah penetapan yang sah, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 KUHP, pasal 21 ayat 1 KUHP, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa sebelum majelis menjatuhkan hukuman, maka perlu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang beratkan dan meringankan sebagai berikut. Hal yang memberatkan, tindakan terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Terdakwa tidak mengakui kesalahannya. Terdakwa merasa tidak bersalah. Terdakwa meminta uang kepada anak. Terdakwa terbukti meminta uang kepada terdakwa anak Ahmad Latif, Dirut Bakti. Hal-hal yang meringankan, terdakwa sopan di persidangan, terdakwa sebagai kepala rumah tangga, uang diterima sebagaimana yang diperlukan untuk bantuan sosial. Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka hukuman yang akan dijatuhkan terdiri terawal dipandang sudah pantas, layak dan sesuai dengan rahasia keadilan masyarakat sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini. Kami tangguhkan dulu.